Sampurna Gun yang ini sudah full CNC. Kemudian dari desainnya, desainnya juga sedikit berbeda dengan Sampurna Gun yang luxury ya. Luxury class ya, tertutup dengan jempol saya. 30 April saja kita ada promo spesial Sampurna Gun Luxury Class ini, kita ada di harga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel kesayangan kalian, di mana lagi kalau bukan di Hamsport. Kali ini aku mau review ke kalian unit Sampurna, tapi ini yang high quality-nya teman-teman ya. Jadi ada di Sampurna Gun Luxury Class. Gimana untuk review spesifikasi, tes performa dan akurasi, info harga dan promo menarik apa untuk unit ini? Mari ikuti aku. Oke, unitnya udah ada di depan aku. Yang kali ini Sampurna Gun-nya agak berbeda karena di sini varian yang luxury class teman-teman ya. Jadi ini unit Sampurna Gun tapi yang high quality gitu ya. Untuk spesifikasinya kayak apa kak gitu ya? Kurang lebih untuk beberapa itemnya tuh sama, tapi ya sedikit berbeda. Kita bahas ini sudah full CNC juga ya teman-teman ya. Sampurna Gun yang ini sudah full CNC. Kemudian dari desainnya, desainnya juga sedikit berbeda dengan Sampurna Gun yang biasanya yang sudah kita review yang sudah-sudah teman-teman ya. Karena ini kayak high quality-nya luxury class ini juga harganya sedikit berbeda dengan yang Sampurna Gun biasa. Oke. Kita review bareng-bareng ya, dari yang paling ujung dulu seperti biasa kita kupas tuntas dulu untuk spesifikasinya teman-teman. Oke, untuk paling ujung ini untuk penopangnya ini kita nggak pakai yang dari bahan karet teman-teman ya, tapi di sini tuh ada bahannya kayak kayu, kalian bisa dengerin ya, tapi cukup menopangnya tuh nggak sakit gitu. Jadi cukup, kalau dibilang lunak nggak lunak teman-teman ya, tapi ya bisa dikatakan dia masih membantu untuk menopang ini dengan baik gitu teman-teman. Untuk popornya sendiri ini Dural Limited Edition, jadi limited edition khusus di unit Sampurna Gun ini aja ya. Seperti ini kalian bisa lihat, nanti bisa di shoot sama editor aku ya. Oke, lanjut ke depan, di sini ada hand gripnya. Kalau untuk hand grip ini sendiri bahannya sudah 80% karet, jadi sudah dipastikan lunak dan aman untuk pegangan ya. Jadi di tangan tuh nggak akan sakit teman-teman. Oke, lanjut ke atasnya, di sini chambernya monolight, warnanya apa ya ini namanya? Warnanya abu-abu teman-teman ya. Untuk tulisannya Sampurna Gun di sebelah sini ada, kalau di depan kayaknya ada juga ya. Jadi di ujung sini Sampurna Gun. Oke, untuk kokangnya seperti ini. Warnanya hitam. Kemudian ini ada cancel kokangnya. Kemudian untuk safety triggernya biasanya tuh ada di bagian picu atau triggernya teman-teman ya. Untuk Sampurna Gun yang luxury ini ada di sebelah sini. Ini aku angkat sedikit ya supaya kalian bisa kelihatan. Jadi di sini ini ada sedikit apa ya? Bukan tombol ya. Jadi nanti fungsinya untuk diputar ke kanan dan ke depan dan ke belakang gitu teman-teman ya. Kalau ke belakang jadi ini nggak kekunci, tapi kalau kalian tekan ke depan itu nanti kekunci gitu teman-teman ya. Untuk picu triggernya sudah matte. Kemudian di sini ada pelindungnya. Lanjut ke bawah, di sini sudah ada desain untuk pegangan tangan, jadi kalian nggak akan kesulitan untuk menopang senapan ini karena ini kayaknya lumayan berat teman-teman ya gitu. Oke, naik lagi ke sini, ini sudah ada single shoot dan sudah support magazine teman-teman. Untuk retailnya sendiri sudah di ukuran 22 atau Picatinny gitu ya. Di unit Sampurna Gun yang luxury class, jadi larasnya ini laras Sampurna Barrel OD14 seamless, garansi akurasi 2 tahun teman-teman. Jadi aman ya buat kalian yang mau unit ini. Oke, lanjut. Untuk kemudian bocapnya sendiri di sini ada di 500cc. Kalian bisa lihat desainnya cakep banget teman-teman ya. Kemudian di sini ada drat pemasangan peredam nepelnya ya. Kalau di sini ada drat pengisian angin. Jadi sudah ikut mini coupler. Sorry, ini dibuka dulu. Jadi dibuka dulu baru bisa diisi teman-teman ya. Nanti ini bisa ditutupkan lagi. Untuk manometernya sebelah sini, seperti biasa fungsi manometer adalah membaca tekanan yang ada pada senapan, bukan pacuan untuk kalian mengisi angin pada senapan teman-teman.
Oke, untuk pengisian angin amannya di sini kita menyarankan di 2700 PSI saja ya. Karena di sini up to 3000 bisa, tapi kalian lebih amannya pak ngisinya itu di 2700 PSI aja, jangan lebih dari itu. Boleh untuk full tapi jangan keseringan supaya unitnya awet dalam jangka pemakaian panjang gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk chambernya sendiri ini sudah Duralium seri 6 teman-teman ya. Untuk varian warnanya itu ada yang ini, kemudian juga ada yang hijau teman-teman ya. Jadi kalian nanti bisa pilih warnanya, nanti kalau misalkan kalian menghubungi admin akan dikasih tahu warnanya apa aja gitu teman-teman ya. Sekali lagi di Sampoerna Gun Luxury Class ini sudah full CNC ya, ini bocapnya 500cc. Oke, segitu untuk spesifikasinya, saya rasa cukup ya. Sekarang kita lihat untuk tes performa dan akurasi dari unit ini sendiri. Yang pasti jika unitnya sudah kelihatan seperti ini, untuk tes performa dan akurasinya kalian sudah bisa membayangkan bagaimana kualitasnya teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke lapangan. Ya, oke, kali ini kita sudah berada di lapangan ya untuk melakukan tes performa dari PCP bocap Sampoerna ya, Luxury Class. Kita akan coba dua tes seperti biasa, yaitu tes grouping dan juga tes akurasi. Yang pertama, kita tes grouping dulu menggunakan Mimis Barracuda Match ya. Mimis yang lebih ringan dari yang biasa kita pakai Hercules. Kalau Hercules kan 13, sekitar 13,6 gram, kalau Barracuda ini 10,6 gram. Kita akan coba dulu tes grouping 10 kali tembakan. Oke, yang pertama tidak usah kita sering ya, biarkan saja di situ jatuhnya. Oke, yang kedua, lanjut ke tiga. Nah, geser ya. Yang keempat, oke, yang kelima, oke, lanjut ke enam, oke, lanjut ke tujuh, oke, lanjut ke delapan. Oke, masih bagus. 9. Oke. Dan terakhir yang ke-10. Oke, kalau dilihat dari tele bagus ya. Nanti akan kita lihat langsung hasilnya seperti apa di tes grouping. Kita lanjut dulu ke tes akurasi ya terhadap sasaran di atas. Kita coba 4 kali tembakan saja untuk sekalian menghabiskan mimis di magazin. Yang pertama, oke, karena memang tadi tidak zering ya, jadi sedikit geser ke kiri kalau nggak salah. Coba saja yang kedua. Oke, benar. Yang ketiga, oke, mantap. Dan yang terakhir, yang keempat, oke, mantap, sempurna ya. Oke, selanjutnya kita lihat langsung hasil tes groupingnya tadi seperti apa. Let's go. Oke, dan ini adalah hasil tes grouping dari PCP bocap Sampoerna Luxury ya, Luxury Class ya, tertutup dengan jempol saya walaupun mungkin sedikit agak lebar ya, mungkin salah satu faktornya karena mimisnya yang cukup ringan ya, Barracuda Match itu di 10,6 gram. Mungkin untuk hasil lebih bagus bisa pakai mimis yang lebih berat. Dan juga faktor keduanya karena tidak adanya cincin laras ya, jadi mungkin hasilnya sedikit agak kurang konsisten seperti itu, jadi groupingnya sedikit agak lebar. Tapi overall ini sudah cukup bagus, tertutup dengan jempol saya. Mungkin nanti bisa
ganti mix yang lebih berat, saran saya ya. Oke, untuk bagian harga dan juga cara pembayarannya seperti apa, kita langsung lanjut lagi ke studio. Let's go. Oke, kembali lagi ke studio. Untuk tadi kalian sudah menyaksikan atau melihat bagaimana tes performa dan akurasi dari unit ini sendiri. Unitnya Sampoerna Gun versi luxury class atau yang high class, high quality-nya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke harga, seperti biasa kita masuk ke rekomendasi aksesoris dulu untuk si unit Sampoerna Gun ini teman-teman ya. Yang pertama untuk telenya sudah pasti kita selalu menyarankan untuk pakai tele spike teman-teman ya. Ini yang kita sarankan atau yang kita rekomendasikan ya. Jika kalian milih atau punya sesuatu, bukan sesuatu, sorry. Jika kalian memilih atau mempunyai teleskop untuk kualitasnya di atas yang spike ini, boleh banget dipakai teman-teman ya. Kita hanya merekomendasikan karena spike ini middle ya, jadi dia tuh tidak, kalau dibilang bagus banget itu belum ya, karena masih ada yang lebih bagus. Kalau dibilang dia jelek juga enggak, karena dia sudah kualitasnya sudah mumpuni untuk beberapa senapan yang kami review itu selalu direkomendasikan dengan teleskop spike-nya teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua, untuk merekomendasi aksesoris, sorry. Kita bahas di bagian mimis atau peluru, sudah pasti pakai Hercules. Kalian mungkin sudah hafal ya, untuk beberapa video selalu rekomendasi aksesorisnya pakai Hercules dan spike. Karena memang untuk kualitasnya di era yang lain-lainnya, merek yang lain-lainnya lumayan ya, bisa dikatakan performanya lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan ini yang paling bagus, tapi untuk beberapa senapan memang menunjukkan performa dari aksesoris ini bagus gitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk aksesoris saya rasa cukup ya. Untuk nanti peredamnya tuh bisa pakai yang super senyap dari merek Maestro. Di sini tidak ada sampelnya teman-teman ya. Jadi seperti biasa nanti bisa dicantumkan sama editor aku untuk peredam super senyapnya. Oke, sudah masuk ke rekomendasi. Sekarang kita bahas di harga ya. Untuk harganya Bocap CNC Sampoerna Luxury Class ini kita bandrol di harga awal Rp4.500.000 teman-teman ya. Kenapa kok lebih mahal kak sama yang Sampoerna Gun biasa ya? Memang karena sudah disebutkan tadi ya, sudah aku sebutkan bahwa ini high quality-nya atau high class-nya dari Sampoerna Gun, makanya ada tambahan nama Luxury Class-nya gitu ya. Untuk harga normal Rp4.500.000 ini di Hemspot ada promo untuk unit Sampoerna Gun Luxury Class ini teman-teman, spesial hanya sampai 30 April 2024 kita bandrol di harga Rp4.300.000, sudah free topi dan kaos gitu ya. Saya ulangi lagi, untuk harga awal di Sampoerna Gun Luxury Class ini ada di harga Rp4.500.000. Tapi untuk sampai 30 April saja kita ada promo spesial Sampoerna Gun Luxury Class ini, kita ada di harga Rp4.300.000 sudah free dengan topi dan kaos. Gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti selama persediaan masih ada yang kayak gini ya, kita kirim kayak gini ataupun nanti yang lainnya teman-teman. Jadi untuk topi kita kirim yang ready. Untuk kaosnya kurang lebih seperti ini, warnanya full hitam ya. Jadi bisa kalian pakai nanti kaosnya kita all size gitu teman-teman. Oke, untuk Rp4.300.000 dapat apa aja kak selain bonus pembelian yang spesial topi dan kaos ini? Sudah pasti kalian sudah mendapatkan bonus pembelian seperti biasa. Yang pertama ada spare part, kemudian mimis test, tali sandang, peredam, kemudian ada magazin, STKS dan kartu garansi. Fungsi kartu garansi ini untuk mengklaim ketika pesanan kalian sampai dengan keadaan rusak, tidak layak dipakai, dan atau sampai tapi pesanannya berbeda dengan yang kalian pesan. Jadi misalkan kalian pesennya unit ini tapi kami kirimkannya bukan yang unit ini, tanpa konfirmasi teman-teman ya. Jadi kalau tanpa konfirmasi ketika barang yang kalian terima itu berbeda dengan yang kalian pesan, kalian bisa klaim garansi lewat kartu garansi tersebut gitu teman-teman.
Oke, untuk harga full setnya, full set untuk di unit ini, untuk full set non rekomendasi kalian bisa tambah di Rp950.000. Kalian nanti bisa dapetin tas, teleskop dan juga pompa. Kalian nanti bisa dapatkan tas, teleskop dan juga pompa, teman-teman ya. Jadi untuk yang non rekom, komponennya itu tadi pompa, tele dan juga tas. Kalau misalkan kalian mau full set tapi sesuai rekomendasi dari kami, jadi nanti isi full set yang rekom itu ada peluru Hercules, kemudian ada teleskop spike, kemudian yang terakhir ada peredam super senyap dari Maestro. Kalau full setnya sesuai rekomendasi, kalian cukup tambah Rp50.000, jadi Rp1.000.000 untuk full set yang komponennya ada Hercules, spike dan juga peredam super senyap gitu ya teman-teman ya. Untuk total harganya kalau ngambil full set berapa jadi kak gitu ya. Oke, kita hitungkan satu-satu ya, dari yang non rekomendasi dulu karena tadi di harga Rp4.300.000 untuk unitnya saja, kemudian ditambah Rp950.000 full set yang non rekomendasi, kalian cukup bayar di Rp5.250.000, kalian sudah bisa dapetin unit, kemudian nanti ada tas, pompa dan teleskop, tapi yang non rekomendasi kami teman-teman ya. Jadi nanti tolong teliti lagi untuk pemesanannya. Kemudian kalau misalkan kalian ambil full set yang sesuai rekomendasi dari kami, kalian cukup tambah Rp1.000.000, jadi Rp5.300.000. Kalian udah bisa dapetin unit, kemudian teleskop spike, mimis Hercules, dan nanti ada peredam super senyap mereknya Maestro. Gitu ya teman-teman. Untuk pemesanan, kalian bisa langsung hubungi nomor admin yang tertera di video kali ini. Nomornya ada 3, jadi silahkan kalian pilih salah satu untuk menghubungi dan membeli gitu ya. Hati-hati dalam menghubungi nomor admin, jadi pastikan nomor adminnya tuh sesuai dengan yang tertera di video gitu ya. Oke, lanjut kita bahas di metode pembayaran untuk pembelian di Hamsport. Seperti biasa, metode pembayaran di toko kami itu menyediakan dalam 3 metode. Yang pertama, COD atau bayar di tempat, bayar ketika barangnya sudah sampai ke tangan kalian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku teman-teman ya. Yang kedua, ada transfer full. Metode ini meringankan kalian di biaya pajak. Jadi kalau misalkan kalian pakai COD, itu sudah pasti ada biaya tambahan admin dan pajaknya. Tapi kalau misalkan kalian transfer full, itu kalian tidak menanggung biaya pajak dan admin. Jadi nanti yang dihitungkan cuma harga unit dan juga ongkos kirim. Kalau kalian pakai COD, yang nanti yang akan ditotalkan adalah harga unit, kemudian harga ongkir dan juga harga admin pajaknya gitu ya. Untuk yang ketiga, kalian bisa juga rekber lewat Tokopedia ataupun Shopee gitu. Untuk transfer ke rekening, untuk metode transfer kita hanya menyediakan satu rekening saja ya. Nanti bisa kalian lihat di video, pastikan nomor rekeningnya sama dan atas namanya juga sama supaya kalian tidak tertipu gitu ya teman-teman. Oke, selalu reminder untuk kalian bahwa selalu berhati-hati untuk melakukan transaksi dalam jual beli senapan ini teman-teman ya. Hati-hati penipuan mengatasnamakan Hamsport dan penjualan senapan angin dengan harga yang jauh di atas atau di bawah rata-rata gitu ya. Untuk mengantisipasi menghindari penipuan, yang pertama pastikan nomor admin ini bisa dihubungi dan jelas ya. Jadi kayak apa, nanti kalian tanyakan stok dan sebagainya, itu pastikan adminnya bisa menunjukkan stok penjualannya gitu teman-teman. Yang kedua, lakukan telepon atau video call supaya kalian lebih yakin untuk membeli senapan. Kalau di toko kami itu bisa menerima telepon ataupun video call selama jam kerja. Jadi kalau penipu biasanya tidak berkenan untuk di video call karena memang mereka tidak punya stoknya. Yang ketiga, untuk mengantisipasi lagi, kalian bisa cross check berulang-ulang untuk nomor rekening dan nomor adminnya. Kemudian yang keempat, kalian bisa mengantisipasi dengan mengecek harganya. Jangan sampai kalian membeli senapan dengan harga yang jauh dari pasaran teman-teman ya. Jadi ya sewajarnya, kalian harus bisa tahu rate harga dari senapan angin yang dijual sewajarnya di pasaran gitu teman-teman.
Oke, video kali ini sampai sini saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel Hamsport. Semoga dengan subscribe kalian, kami selalu bisa menghadirkan tayangan-tayangan yang bermanfaat buat kalian. Untuk kalian semua, juga harapannya semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dipermudah segala urusannya, teman-teman ya. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Salam satu laras. Bye-bye.